Sementara itu, saudara, secara umum ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan warga setempat pasca dilanda banjir cukup aman. Kendati demikian, Bulog diminta tetap menjaga pasokan sehingga kebutuhan warga tidak terganggu. Dalam meninjau kondisi pasca banjir, melihat secara langsung ketersediaan beras di gudang Bulog Sintang menjadi salah satu agenda Gubernur Kalbar Sutarmidji. Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan stok beras di gudang Bulog masih aman, sehingga warga yang membutuhkan tidak terganggu. Menurut Gubernur Kalbar Sutarmidji, ketersediaan beras sangat penting, mengingat saat ini ada warga dilanda terdampak banjir. Dari pasar ada berapa? Dan 10 hari beras yang ada di Sintang ini, swasta maupun Bulog, bisa bertahan antara 7 sampai 10 hari. Nah, itu bagus. Iya. Sementara untuk beras yang berada di gudang Bulog Sintang, untuk kebutuhan warga beberapa pekan ke depan.